Oke. Sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Semua membuka Alkitabnya. Ini kan mana Alkitab Mujas? Tinggal ambillah. Enggak mesti disuruh ya. Ini siapa mana Alkitab Mudi? Siapa teh namanya? Lupa. Banyak kali ingat nama si mana kita mau tinggal di rumah, inilah kenaan libur ini. Udah tinggal di rumah kayak mana ya, mungkin suruh ngambil kan. Oke, silakan buka Alkitabnya. Waktu di kelas 7 sudah pernah kita bahas tentang ini, pasti kalian tahu ya, yaitu tentang dosa. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Silakan dibuka dulu. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Oke. Sudah? Ya. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya dalam sikap berdoa. Mari berdoa. Tidak ada lagi yang bercerita dengan temannya, apalagi dengan yang tidak temannya, kan gak enak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami sampai dengan pagi ini. Kami kembali bersekutu dalam ibadah siswa, dan kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan oleh perkenanan Tuhan sajalah kiranya kami dimampukan untuk mengerti maksud hati Tuhan melalui firman-Mu. Dan juga kepada hamba yang menyampaikan kepada anak-anak Tuhan ini, kiranya Tuhan Engkau yang tambah-tambahkan hikmat kepada kami, sehingga nama Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan di sepanjang pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita membacanya perlahan-lahan. Jangan cepat-cepat karena tidak ada lomba lari di sini ya. Apalagi lomba membaca. Oke, yuk kita mulai dengan aba-aba dan saya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata demikian, 1 2 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke. Waktu di kelas 7 kita belajar tentang dosa. Saya bagi ada 3 kan. Pertama, menantang Allah. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Ya. Dan kemudian iblis dikalahkan, dikatakan dalam kitab Wahyu itu, dan dihukum. Masalahnya
Iblis gak mau sendirian dihukum. Makanya dia ngajak-ngajak. Kalau kita mencatat, sepertiga dari kumpulan makhluk ilahi diseret bersama dengan dia. Ya, itu yang kemudian dikenal dengan setan-setan itu. Ya, jadi iblis dan setan-setannya. Dalam bahasa Alkitab, penghulunya namanya iblis ataupun setan. Menantang. Inilah yang kemudian kita kenal dengan namanya satanisme. Ya, penyembahan kepada setan. Dan itu pasti melawan Allah, menantang Allah. Jadi kalau kalian lagi main game itu buy one kui gitu ya. Bukan mabar, buy one langsung. Ya. Nantang. Dan itu pasti akan dihukum oleh Allah. Yang kedua, aku kan enggak melakukan penyembahan kepada setan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, inilah yang kemudian dimengerti dengan arti dosa itu sendiri. Dosa ketika kita pelajari mungkin kena daring enggak terlalu jelas ya. Atau mungkin ada yang lagi entah di mana, namanya juga lagi daring, Pak. Memang sih saya online. HP-nya yang online, Pak. Sayanya enggak, gitu ya. Arti dosa adalah tidak tepat sasaran atau meleset dari sasaran. Jadi kalau kalian bayangkan mungkin seorang penembak jitu ataupun mungkin seorang pemanah kayak apa namanya? Bukan yang paling terkenal itu Game of Thrones, kan? Game of Thrones. Apalagi bukan salah. Yang itu loh, yang filmnya itu Hunger Game. Iya kan? Panah kan? Iya. Ketika dia mengarahkan panahnya menuju sasaran, ternyata tidak mengenai sasaran. Itulah pengertian awalnya dari kata dosa ya. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan hamartia, tidak tepat sasaran. Dalam bahasa Ibrani-nya hatat. Ingat, ini pelajaran kita loh. Ini bukan hal yang baru. Di buku kalian ada. Udah lupa, Pak? Iyalah, udah setahun yang lewat. Ya kan? Makanya saya ingatkan lagi. Nanti kelas 9 kalian ujian sekolah masuk itu. Nah. Ya, makanya rajin-rajin kalian pinjam catatan nanti kelas kalian, nanti kelas 7 ya. Supaya lengkap catatan kalian. Tidak tepat sasaran. Allah memerintahkan ini menjadi aturan saya. Di dalam Imamat ada, di dalam Keluaran ada, yang paling terkenal mungkin The Ten Commandments gitu ya. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Allah sembarangan, ingat dan kuduskan sampai dengan yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. 10 perintah Allah. Mungkin itu yang mungkin sangat bisa diingat dan familiar ya. Padahal sebenarnya mulai dari awal Alkitab ini sampai dengan terakhir berisi dengan firman Tuhan yang harus dilakukan dan ada juga yang tidak bisa atau tidak atau jangan dilakukan. Ya. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau yang orang Yahudi kenal dengan namanya Taurat, ya, maka satu orang pun tidak akan pernah sanggup melakukannya, betul kan? Ayo, yang paling gampang aja, The Ten Commandments. Siapa yang bisa melakukannya dengan sempurna 10-10-nya? Ayo, angkat tangan siapa yang bisa? Wah, yang pertama Pak, jangan ada padamu Allah lain. Enggak, hanya Tuhan Allah saja. Tuhan dan Juru Selamatku. Oke. Jangan membuat bagimu patung ataupun berhala. Yakin. Berhala itu artinya yang lebih diutamakan. Di atas segalanya. Yakin. Hanya Tuhan. Berarti handphonemu sini sama saya. Iya kan? Atau gamemu tolong di...
dihapus dari situ. Atau mungkin media sosial, TikTok dan segala macam hapus dari situ. Berani? Aduh Pak, belum bisa Pak. Ah, berarti belum. Masih yang nomor 2, belum nomor 3. Ingat dan kudus, jangan menyebut nama Allah sembarangan. Yakin lu. Ya Allah, ya Allah, belum bilangnya. Oh my God, belum bilang. Nanti menunjukkan nama. Itu aja udah gagal. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yakin lu hari Minggu gereja. Yakin Pak. Sekarang ngapain? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Berarti memuji, memuliakan nama Tuhan. Apa lu lupa? Sampai di gereja juga main gitu apa? Yakin. Ayo jujur. Firman Tuhan yang ke-8 apa? Jangan sembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan berbohong. Ayo. Itu aja udah gagal kan? Dan akhirnya Tuhan tahu. Tidak ada satupun manusia yang sanggup memenuhi kriterianya Tuhan. Makanya kenapa kemudian di Roma 3 ayat 23 dikatakan itu, kita pelajari waktu belajar tentang dosa ya. Semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Ya. Lalu dilanjut Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Berarti semuanya kita ini masuk ke dalam maut. Di dalam kitab Wahyu dikatakan maut itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Berarti intinya kita yang tadi sudah masuk ke dalam maut akan dicampakkan ke neraka. Berarti masuk neraka semua kan? Ada yang tidak? Ada yang berani? Wah, saya tidak, Pak. Yang pasti kita tidak sanggup memenuhi kriterianya Tuhan. Buktinya Ten Commandment aja kita masih gagal. Belum lagi yang di kitab Imamat, belum lagi yang lain-lain. Di kitab Ulangan dan segala macam, banyak itu. Berarti memang kita pendosa semua. Jadi bersyukurlah karena anugerah dari Tuhan, makanya kita selamat. Kalau bukan karena dikasih pengampunan oleh Allah, gak akan ada manusia yang selamat. Satu pun tidak akan ada yang selamat. Nah yang ketiga ini yang mau kita bahas. Dosa favorit. Mungkin yang sekarang kita kenal dengan namanya keinginan daging. Wah, itu kan gak dosa Pak, gak ada disebutkan dalam Alkitab. Oke, sebelum saya sampai kepada ini menyatakan ini dosa ataupun tidak, kalimat terakhir dari Galatia 5 ayat 19-21. Saya bacakan kembali. Ayat 21 bagian B. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, di mana tempatnya? Gimana? Kan hanya ada dua. Our destiny is only two. Kerajaan Allah. Kerajaan kegelapan dikatakan. Mana ada kerajaan kegelapan? Semuanya akan dicampakkan ke neraka dikatakan. Berarti hanya ada dua destiny kita. Tempat tujuan kita. Kerajaan Allah ataupun neraka. Dan bagian firman Tuhan ini jelas mengatakan ia tidak mendapat tempat ke kerajaan Allah. Berarti kemana? Ke neraka. Berarti yang melakukan ini sama dengan melakukan dosa. Ah Pak, saya kan main game kan dibilang gak berdosa Pak. Nonton yang tit gitu ya, gak berdosa. Ya, gak ada dibilang di Alkitab. Oke, gak ada dibilang di Alkitab. Tapi mari kita telusuri satu persatu. Pertama dikatakan apa? Percabulan. Ya. Kalau kalian
Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana disederhanakan pengertian kata cabul itu artinya apa? Semua hal-hal yang berbau seksualitas tapi yang dalam konotasi negatif. Oke, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan seks? Oh, langsung hubungan intim. Oke, kan saya waktu kelas 7 sudah pernah saya kasih tahu kan? Sudah pernah saya kasih gambarannya gimana? Oke, gini. Ada seorang dari Indonesia pergi ke Amerika untuk melanjutkan perjalanan ataupun melanjutkan kuliahnya di sana. Lalu kemudian sampai di badan imigrasinya, dia akan mengisi biodata. Pertama, name. Oh, name. Justin James. Oh, Justin James. Age. Age. Oh, umur. 20 tahun. Gila, ya. 20. Address. Atau nationality. Oh, nationality. Oh, Indonesia. Lalu yang kemudian, sex. Wow, I like it. Apa artinya? Apa artinya seks? Jenis kelamin. Dalam bahasa Indonesia dilembutkan lagi bahasanya jadi gender atau jenis kelamin. Ayo, siapa sini yang di dalam bayangannya udah langsung menerawang kemana-mana? Ingat, itu percabulan. Jangan ngomongin orang. Matthew, Pak, katanya, tapi tiga lagi sama dia. Lebih banyak dia, Pak. Iya kan? Hati-hati. Baik itu yang dilakukan, yang dipikirkan, yang namanya percabulan, itu keinginan dan itu dosa. Masih mau lakukan? Gak bisa kulepaskan, Pak, soalnya enak, Pak. Ayo, siapa yang ketawanya paling keras kayaknya doyan ini. Ayo. Ayo. Oke, kita tinggalkan dulu yang mengenai itu. Dan pasti Alkitab jelas katakan itu perbuatan daging. Yang kedua, kecemaran. Kecemaran ini segala sesuatu yang membuat kamu tidak kudus di hadapan Tuhan. Mencemarkan dirimu sendiri. Kan pernah saya kasih tahu juga waktu di kelas. Misalnya ketika kalian lagi TikTokan, cie. Nah gitu ya. Lalu kemudian dia bilang, emang lu aja yang bisa. Kemudian dia TikTokan di kamar mandi. Kalau dalam bahasa kalian mungkin mempertontonkan aib, ya, itu merusak kekudusanmu, kesucianmu. Itu namanya mencemarkan. Kalau di dalam hukum, pencemaran nama baik dihukum kan? Kalian mencemarkan diri kalian sendiri, bangga. Aneh kan? Berarti sakit jiwa kalian. Mencemarkan nama baik orang lain itu bisa diproses sebagai kriminal. Tapi kalian mencemarkan nama baik kalian sendiri, kalian bangga dengan itu. Kalian katakan sebagai viral, gitu ya. Hanya dengan mengejar kata viral, kalian rela untuk mencemarkan diri kalian. Hati-hati. Ingat, itu perbuatan dan yang ketiga, hawa nafsu. Wow, apa ini hawa nafsu, Pak? Dalam bahasa Indonesia, nafsu ini diterjemahkan positif. Misalnya nafsu makan. Ya?
nafsu kepada lawan jenis itu juga positif. Yang kemudian yang berbeda adalah hawa nafsu. Apa itu Pak? Nafsu yang berlebihan. Ya? Misalnya hawa nafsu makan, berarti mokus, congok, rakus, ya kan? Ini juga adalah perbuatan daging. Saya nggak tahu, apakah di sini kena banyak konten-konten mukbang-mukbang gitu ya? Makan besar gitu ya? Lalu kalian mungkin tertarik dengan itu. Wah, kayaknya kalau makan bakso 5 kilo gimana rasanya? Bakso 5 kilo? Bakso 2 biji aja udah kenyang kali rasanya. Bakso 5 kilo gimana? Makan ya? Ya? Tapi ingat, kalian sadar ataupun tidak, dunia sedang mengajari dengan hal-hal yang demikian, ya kan? Coba perhatikan di media-media sosial ataupun di web streaming dimanapun itu, semuanya mengajarkan tentang itu. Sadar ataupun tidak, sebenarnya kalian sedang diajari. Kenapa? Karena kalian konsumsi setiap kali, kalian lihat setiap kali, kalian lihat setiap kali, setiap kali. Akhirnya apa? Itu akan tinggal di sini. Ingat, ini adalah pusat operasi sistem kita. Sistem operasi tubuh kita adalah otak, kan? Kalau otak perintahkan ini, pasti tubuh kita akan melakukan ini. Kan itu di biologi, kan? Ini prosesornya, kan? Ini memori pusatnya, kan? Ini RAM-nya, kan? Maka ketika ini sudah mulai disusupi, sudah mulai dicemarkan, sudah mulai dikotori, maka perbuatan daging ini adalah hal yang biasa bagi kalian. Enggak dosa, Pak. Enggak ada dibilang di Alkitab. Lalu akhirnya itu menjadi dosa favorit. Kalau kalian lanjutkan ke bawahnya itu lebih banyak lagi. Penyembahan berhala, sihir, magic. Apalagi yang sudah mulai dipengaruhi dengan anime, manga, ya, kan ada yang magic-magicnya sedikit, kan? Naruto. Kayaknya udah dinodai dengan Naruto dia. Ya, hati-hati. Kemudian yang paling nampak dalam interaksi sosial, coba lihat. Perseteruan. Wow. Perselisihan. Hanya karena hal kecil, berantem. Makanya akhirnya kemudian muncul sebuah istilah yang familiar di dalam istilah pertemanan kalian itu. Best friend. In my mind, in online, virtual, ya kan? Virtual only, gitu ya? My best friend forever, virtual only. Atau yang satu lagi, BF3, best fake friend forever. Nampaknya sih teman. Rupanya apa? Lumayan. Hati-hati. Hanya karena perselisihan. Kemudian apa lagi dikatakan? Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Egois. Ya, ingat, dunia saat ini sedang mengajarkan kalian untuk egois. Makanya kalian paling nyaman dengan kamar kalian saja. Makanya muncul istilah mager. Nampaknya berteman, tapi temannya entah di mana. Dia sendiriannya di sini.
Iya kan? Lalu kemudian muncullah yang paling banyak, percideraan, roh pemecah. Ini yang baru viral yang beberapa waktu lalu ya, kalian baca itu di media sosial ataupun di berita. Hanya karena masalah perselisihan bisa sampai nyawa melayang. Kalau ini baru viral kan, kalau saya dulu waktu SD paling mantep. Seumuran saya, masih kelas 6 SD. Kalian tahu main guli, main kelereng? Karena kalah main kelereng, dia pulang ke rumah, dia ambil pisau, ditikam sama teman saya ini, mati. Kelas 6 SD. Hanya karena main kelereng kalah. Baru mungkin, ya kalau kalahnya sih gak masalah, mungkin diejek kan. Tahu kayak gitu aja kalah kau, cemen lu gitu. Biasa kan kalian gitu ya, ada embel-embelnya dikit, hanya hal kecil tapi bisa membuat masalah yang besar. Hati-hati. Kepentingan diri sendiri, pencideraan roh pemecah, kedengkian. Sebenarnya kedengkian ini sudah kamu selama. Atau mungkin yang sering disebut dengan apa? Akan kubalaskan dendamku kepadamu. Mungkin yang kayak gitu yang di film-film sinetron kan? Hati-hati dong. Nah, yang ketiga ini menyangkut gaya hidup. Apa itu? Kemabukan pesta pora. Makanya kalian senang dengan konten-konten Sultan, Crazy Rich, ya kan? Wis, abang ganteng tapi kaya, gitu ya. Cantik tapi sultan, yang kayak gini-gini. Dimana semua skincare dan lain segala macam kecantikan dan ini. Hati-hati kalian dengan itu. Itu mengajarkan untuk apa? Pesta pora. Sadar ataupun tidak sadar kalian, hanya dengan satu ini. Semuanya ada di situ kan? Semua yang ada di dalam ayat 19 sampai 21. Ada enggak di sini? Kuasai ini. Kau yang mengatur dia, bukan ini yang mengatur kamu. Kalau kamu tidak bisa, belum sanggup, katakan kepada orang tuamu, "Ma, aku simpan sama mama. Aku simpan sama papa." Kenapa? Kalau di sekolah ada telepon di sekolah kan? Inilah yang kemudian Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 ini. Kemudian di-compare dengan yang namanya buah. Apa buah roh? Ayo nyanyikan. Kasih sukacita, damai sejahtera. Kan gitu ya? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Apa dikatakan di ayat selanjutnya? Tidak ada satupun yang menentang dari 99. Yang tadi dibandingkan dengan yang 19 sampai 21. Semuanya apa? Itu tidak mendapat tempat dalam kerajaan. Lalu buah roh, tidak ada hukum yang menentang itu. Bahkan hukum Allah pun tidak menentang itu. Silakan pilih yang mana. Menang melawan dosa favorit, bagaimana cara menilainya? Lihat dari buah. Apakah kamu sudah kasih? Kasih sama siapa? Tadi egois kan? Tadi ngasih diri sendiri, sekarang kasih kepada orang. Sukacita, yakin gak lu sukacita? Kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Apakah kamu sudah bisa menguasai diri terhadap ini? Mulai sekarang, perhatikan. Latihlah diri. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami tidak sempurna.
Dan kami juga tidak sanggup ya Tuhan, ketika kami berusaha lepas dari hal-hal yang mengikat kami, yang bahkan kami masih senang dengan itu ya Tuhan, yang menjadi dosa-dosa favorit kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kami tidak sanggup lepas dari hal itu. Dan kami hanya beriman Allah saja yang sanggup melepaskan kami dari ikatan dosa. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menang melawan dosa-dosa favorit kami, entah apapun itu. Entah itu games, entah itu gadget kami, atau mungkin konten-konten yang negatif, yang berbau percabulan, kekerasan, percideraan. Ajari kami Bapa, sehingga kami boleh menguasai diri kami, sehingga kami lepas dari dosa-dosa ini. Dan kami percaya Bapa, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan ketika kami menyadari itu dan mengimaninya, kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bertumbuh sebagai anak remaja Tuhan yang menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Dan inilah kami ya Bapa. Di dalam masa pertumbuhan kami, di dalam masa remaja ini, kami mau berserah kiranya Tuhan yang memegang kendali dalam pertumbuhan kami, perkembangan kami, bahkan di masa depan kami.